Okey. Hari ni saya nak bagi tips kat korang cara nak pilih tayar kereta. Dah kereta dah mahal-mahal korang beli semua, tapi tayar tak tahu nak pilih macam mana. Tayar ni benda penting jugalah untuk kereta, sebab dia mempengaruhi korang punya pemanduan. Ha. Okey, jom. Saya akan tunjuk. First, korang nak pilih tayar, korang tengok yang ni. Ada 4 nombor ni. Nombor ni maksudnya 14, 18 ni kan? 14 adalah minggu ke-14 dan 18 2018. So tayar ni dibuat pada minggu ke-14 2018. Tu tips pertama. Tips kedua pula, korang tengok yang ni. Banyak-banyak nombor ni. Ada setengah orang dia tak tahu pun banyak-banyak nombor ni apa benda. Yang ni first ni 175. 175 ni maksud dia ketebalan tayar ni. So kalau korang nak tayar yang sporty, nipis macam ni kan, nipis je, korang ambil yang 150. Macam tu. So kalau R ni pula, R ni maksud dia tayar ni tayar radial. Ni dia dah ditulis dah. Tayar radial. Jenis tayar ni lah, tayar radial. So kalau yang 14 ni size rim korang. Diameter rim. So rim ni saiz 14 inci. So korang pilih 14. Kalau rim korang 17, korang pilih tayar yang 17, R17. Ini pula 82 ni indeks beban. Indeks beban ni contohlah kalau tayar korang sini 91. So tayar korang boleh menampung berat sebanyak 615 kilogram. 615 kilogram. So kalau contoh kalau sini biasa lori kot 100 ke, tayar korang boleh menampung berat 800 kilogram. Okay. T ni pula, T ni maksud dia kelajuan maksimum. Korang boleh tengok dekat internet. Okay, saya sambung balik. T ni maksud dia kelajuan maksimum yang kereta korang boleh capai guna tayar ni kan. So kalau kereta korang ni race car ke apa, korang tak boleh pakai tayar yang ditulis T. Sebab T ni kelajuan maksimum dia 190 km/jam je. So kalau race car semua, Dia lebih pada 190 km/jam. Kalau korang bawa juga lebih daripada 190 km/jam, pemanduan korang akan jadi bahaya lah. Sebab tayar korang dah tak boleh menampung dah. Dia bahaya lah kalau lebih daripada 190 km/jam. So itu. Okay, two tips. Okay, two tips kalau korang nak beli tayar. Sebab ramai yang dah kena tipu dengan
dengan penjual tayar semua tu kena tipu, tayar murah lah tapi tak kualiti. Tapi tarikh dia dah 4 tahun. Ha. So tu korang kena make sure tayar korang dalam keadaan yang selamat. Tarikh tayar korang pun still kurang dari 5 tahun kalau boleh. Okay. Lepas tu ni saya nak bagi tips cara nak jaga tayar. Okay. Jaga tayar senang je. Korang just jaga angin tayar. Biasa dekat seat pemandu dia akan ada ni tire pressure semua ni. So kalau untuk tire yang saiz 175 65 R14, tire pressure korang 220. So sini semua dah ada dah, dia ada tulis. Tapi kalau korang tukar tayar yang 150 65 R14 ke, dah tak boleh lah pakai yang ni. Sebab yang ni untuk saiz yang ni. Okay, thank you for watching. Siapa yang dah tengok dari awal sampai akhir, jangan lupa subscribe, like, share dan komen.